Ibarat mendapat peluang kedua untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Itu gambaran bagi kebanyakan pesakit di bawah skim Life Renewed, anjuran Hospital Pantai Ipoh. Tanggungjawab sosial korporat ini menumpukan rawatan secara percuma khususnya bagi pesakit yang perlu menjalani pembedahan dengan kos yang tinggi. Sejak dilancarkan pada tahun 2012, skim ini berjaya membantu lebih 1,300 pesakit yang tidak berkemampuan di seluruh Malaysia, dan di Perak pula, seramai 270 orang pesakit sudah berjaya mendapatkan bantuan perubatan bagi kes masing-masing. Bagi Nur Amira Rusdi, ibu kepada puteri Nur Anissa Megat Ridaudin, 5 tahun, yang dikesan mengalami cleft palate atau sumbing sejak dalam kandungan lagi, pembedahan dari doktor pakar telah merubah keseluruhan jalan hidup anaknya. Jadi alhamdulillah dia dapat bersekolah dengan baik, dari segi pergaulan dengan kawan-kawan pun faham dengan apa yang dicakap. Sekarang ni masih continue dengan speech therapy, alhamdulillah. Jadi sponsor ni memang betul-betul membantu kami yang kurang berkemampuan ni untuk dapatkan rawatan yang agak kosnya yang besar. Jadi alhamdulillah. So saya berharap dengan sumbangan seperti macam ni untuk masa akan datang dapat di apply lah di mana-mana hospital swasta untuk membantu especially-nya seperti macam anak saya ni lah, cleft lip and palate lah. Sementara itu, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Pantai Ipoh, Chong Siat Fong, kesemua penerima bantuan akan disaring dan dipilih berdasarkan latar belakang yang benar-benar layak. Saringan itu juga dilakukan oleh badan bukan kerajaan NGO yang bekerjasama dalam CSR ini seperti Klub Bakti Gunung Kledang, Old Andersonians Club, Persatuan Pink Champions Perak, Hindu Sanggam dan Lions Club Bougainvillea. Sejak pelancaran, dah 1,300 yang dapat menikmati daripada skim ini, dan di setakat di negeri Perak saja seramai 270 orang pesakit yang telah menerima rawatan dari bawah skim ini, dan dalam tahun ini saja kita sebanyak seramai 25 individu yang telah menerima skim ini. Jadi kami berasa sungguh terharu bila melihat pesakit-pesakit itu dapat menjalani kehidupan macam orang biasa. Kan kebanyakan mereka dari kumpulan kedudukan kewangan yang lebih lemah. Jadi dengan kesihatan yang lebih baik, mereka dapat menjalankan kehidupan macam orang biasa. Kriteria bagi individu yang layak menerima skim ini termasuk merupakan rakyat Malaysia, pendapatan bawah RM5,000 dan tiada had bagi jumlah penerima sehingga dana yang diperuntukkan digunakan sepenuhnya. Antara kes-kes penyakit yang diterima sepanjang tempoh skim ini berlangsung ialah penyakit jantung, pembedahan tulang dan otot termasuk penggantian lutut, katarak dan sumbing.